Kita ke informasi lainnya, saudara, pasca kebakaran yang melanda kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru yang diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik, PJ Wali Kota Pekanbaru minta PLN untuk mengecek seluruh instalasi listrik pada gedung baru tersebut. Ruang Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah beserta ruang rapat yang terletak di lantai 2 gedung kompleks perkantoran Tenayan Raya pada Rabu malam terbakar usai terjadinya petir yang menyebabkan aliran listrik padam. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun meminta PLN untuk mengecek seluruh instalasi listrik pada gedung baru tersebut guna mengantisipasi terjadinya kebakaran berulang. Kemudian pas lampu hidup, langsung ada kebakaran. Rasa kesalahan kami turun juga lah, apapun nanti tentu dari manusia pun manusia ya, kita forensik dulu apa jadi. Jika kami lihat itu mungkin harus pendek. Sebenarnya mati lampu serentak habis hidup berasap. Awalnya itu kan ruangan kardis dan ruangan dokumentasi aset di situ Pak. Nah, tapi kalau arsip, dokumentasi apa pun namanya kantor ya, enggak ada cuma kantor itu hanya tempat ini tempat rapat dia untuk selanjutnya seperti apa Pak nanti Pak Wali, apakah kita masih berkantor di sana atau sementara sekarang kita benahi lah ya. Yang kedua juga kami tentunya mengajak kepada kawan-kawan yang berkepentingan ke PLN, kalau saya tahu juga bisa dicek lagi lah listrik di kantor ini. Kita khawatir nanti kantor baru listrik yang kurang bagus, maka kasihan. Kita minta ke depan ini pembelajaran kita lihat ke depan, kita cek lah instalasi sebagainya, agar kantor ini bisa awet. Sebelumnya pada 5 Maret 2023 lalu, Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Sudirman juga terbakar akibat korsleting listrik. Priska dan Danata melaporkan. Ya saudara, jangan kemana-mana, Detak Rio malam akan